Untuk pengembangan cuaca semasa bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Sharifah Faridah Said Mahbar. Silakan. Assalamualaikum, salam hormat. Laporan cuaca petang ini kita teruskan dengan melihat kepada imej satelit terkini. Diperhatikan, puat masa ini masih lagi kelembapan yang agak tinggi berlegar di sekitar kawasan di Sabah dan Sarawak, juga untuk Semenanjung kurang berbanding kedua-dua negeri yang disebutkan tadi. Dan untuk melihat apa yang berlaku ketika ini dengan lebih jelas lagi, untuk Semenanjung Malaysia buat masa ini tiada cerapan hujan. Untuk kebanyakan kawasan, boleh dikatakan keseluruhan Semenanjung buat masa ini tiada hujan dan kita jangkakan keadaan ini akan berterusan sehingga ke malam nanti. Dan untuk Sabah dan Sarawak, keadaan sebaliknya berlaku di mana kelembapan yang tinggi masih lagi bertumpu di kedua-dua negeri dengan hujan dan ribut petir masih lagi dicerap, terutamanya untuk kawasan di negeri Sabah, begitu juga dengan kawasan di negeri Sarawak buat masa ini. Untuk bahagian Bintulu, juga Kapit dan Mukah serta Sibu, dijangkakan untuk Sarawak ini, kita jangkakan ianya akan berterusan sehingga ke lewat petang ini dan kemudiannya akan reda. Untuk kawasan di Sabah, kita jangkakan juga kawasan untuk utara negeri Sarawak meliputi bahagian Limbang, juga Miri masih lagi diletakkan di bawah amaran cuaca waspada yang dijangkakan untuk Sabah sehingga ke hari ini. Berpotensi untuk berlaku hujan dengan keadaan intensiti yang lebat, sederhana ke lebat dan berisiko untuk berlakunya kenaikan air seterusnya banjir untuk kawasan-kawasan yang diletakkan di bawah kategori amaran waspada. Dan keadaan sama juga untuk negeri Sarawak meliputi bahagian Limbang dan juga Miri ini yang kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke hari esok. Dan untuk itu, penduduk di sekitar kawasan yang diletakkan di bawah peringkat amaran waspada ini dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan berwaspada kepada sebarang kemungkinan keadaan cuaca yang boleh berlaku. Seterusnya kita lihat amaran yang diletakkan pada kategori ketiga dan juga kedua untuk keadaan laut bergelora yang ditandakan merah iaitu kategori ketiga dan juga diwarnakan jingga untuk kategori kedua masih lagi berisiko dan berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan dan juga pantai sehingga ke hari esok. Dan sekian saja buat masa ini info cuaca dari Met Malaysia. Kita teruskan dengan ramalan cuaca untuk bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Sekian dari saya, Sharifah. Assalamualaikum.